dialog Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Fa yanduru aymana minhu fala yara illa ma qad qaddam. Wa yanduru ashama minhu fala yara illa ma qad qaddam. Wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Tilqa'a wajhihi fattaqun-nar walau bisyikki tamrah." Tidak ada seorang pun dari kalangan kalian kecuali nanti akan diajak bicara oleh Rabb-nya pada hari kiamat, tanpa ada seorang penerjemah di antara dia dan juga Rabb-nya. Lalu ia memandang ke arah kanannya, namun ia tidak melihat kecuali amal yang telah dilakukannya. Ia memandang ke arah kirinya, namun ia tidak melihat kecuali amal yang telah dilakukannya. Dan ia pun memandang ke arah depannya, namun ia tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah sepotong belah kurma." Hadis ini menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara kepada seluruh hamba-hambanya tanpa penerjemah antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, La yazalu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser anak kaki anak Adam dari menginjak titian itu sampai ditanya empat perkara. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'abla, tentang masa mudanya kemana dia lampiaskan. Wa an ilmihi fi ma'amila fih, tentang ilmunya sudahkah dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana kau dapat, kemana pula dibelanjakan. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah azza wa jalla, lalu apa saja yang didialogkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita itu? Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah azza wa jalla, yang pertama, hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bicara tentang al-ardu. Al-ardu itu artinya menampakkan catatan amal. Ada yang memasukkan al-ardu itu bagian daripada hisab, tetapi hisab yang mudah. Makanya hisab itu ada dua, ada hisaban yasira, ada hisaban asira, ada hisab mudah, ada hisab sulit. Sebagian ulama mengatakan bahwa hisab mudah inilah yang kemudian disebut al-ardu, penampakan catatan, pengakuan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Walaupun ada sebagian ulama yang lain bahwa al-ardu sendiri hisab sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengatakan, "Yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih azza wa jalla." Pada hari kiamat seorang mukmin akan didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. "Hatta yadha 'alaihi kanafahu," hingga diletakkan padanya kanafahu. Kanaf ini dalam bahasa disebut as-sitr war-rahmah,
as-sitru war-rahmah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aib kita dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kasih sayangnya kepada kita. Hatta yadau alaihi kanafahu, hingga diletakkan kepadanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dipanggilnya itu. Fayuqarrirahu bidzunubihi, maka dia pun mengakui dosa-dosanya. Fayaqulu hal ta'rifu dzamba kadza, maka Allah Subhanahu wa taala mulai berdialog dengan hamba-Nya. Apakah engkau mengakui dosa ini dan itu? Fayaqulu ay rabbi a'rif, kata orang ini mengatakan, ya, ya Rabb, aku tahu dosa itu dan aku salah sudah melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm. Wahai hambaku, dosamu di dunia aku tutupi dari pandangan manusia, dan sekarang di akhirat aku ampuni dosa-dosamu. Fayu'ta sahifatan fayu'ta sahifata hasanati, maka dia akan diberikan lembaran-lembaran catatan kebaikannya. Wa ammal kufar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khala'ik haula'i alladhina kadzabu 'ala Allah. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik akan diseru di hadapan para makhluk dan mengatakan, itulah mereka para pendusta-pendusta Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW ingin katakan, nanti pada hari kiamat kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua catatan amal kita akan ditampakkan. Di dunia kita berbuat dosa bisa saja kita tutupi dari orang lain, bahkan boleh jadi orang terdekat dengan kita tidak tahu dosa kita, karena kita ini pandai menyembunyikan dosa di dunia. Tapi di akhirat, la yakhfa 'alaikum minhu khafiyah, tidak ada bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terselubung dan tersembunyi, semua akan tampak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak akan memanggil kita, kemudian akan mengajak dialog yang disebut dengan ardul a'mal, penampakan catatan-catatan amal kita itu. Di sini terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada kita, wahai hambaku, ata'rifu dhamba kadha wa kadha kadha wa kadha, apakah kau tahu dosa yang kau lakukan di dunia hari ini dan itu, bulan ini dan ini, di tempat ini dan itu? Allah Subhanahu wa taala akan merinci itu, mengingatkan dosa kita. Maka di antara kehususan hisab, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hafalan yang tidak diberikan di dunia. Jadi di akhirat itu semua memori akan dikembalikan kepada kita. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan catatannya. Boleh jadi di dunia kita melakukan dosa seminggu kemarin sudah lupa itu, tapi di akhirat semua akan hafal. Sehingga ketika Allah bertanya, bukankah engkau sudah melakukan dosa ini, dosa itu, maka dia pun mengatakan, a'rifu ya Rabb, ya, aku akui, memang aku pernah melakukannya ya Rabb. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dia pun mengatakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm. Wahai hambaku, di dunia sudah kututup dosamu dan sekarang di akhirat kuampuni pula dosa-dosamu. Apa enggak enak? Di dunia Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa kita, di akhirat pula Allah ampuni. Itulah namanya hisaban yasira, hisab yang mudah. Sebab kalau hisabnya sulit, mereka orang-orang yang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dia bantah.
Pamannya Allah mengatakan, bukankah engkau sudah melakukan ini dan itu, ini dan itu? Dia mengatakan, tidak, aku tidak pernah melakukannya. Maka Allah akan datangkan banyak saksi bahwa kita sudah melakukannya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man khusiba udzib, siapa yang dihisab pasti akan disiksa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata kepada Nabi SAW, awalaysa yaqulullahu azza wa jal fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Rasul, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Qala innama dhalikal ard, maksudnya pemeriksaan yang mudah itu disebut ard, disebut al-ardu yang tadi saya sebutkan hadisnya, itu disebut al-ardu namanya, hisab yang mudah. Dia hanya disuruh mengakui dosanya saja. Kamu berzina, ya? Ya. Kamu judi, ya. Kamu korupsi, ya. Kamu membunuh, ya. Dia suruh mengakui saja. Dan dia mengakui semuanya, tidak ada perdebatan di sini. Walakin kata Nabi SAW, man nukishal hisaba udzib. Tapi barang siapa yang ketika diteliti hisabnya, dia membantah, dia mengajak dialog dengan Allah, maka ia akan binasa. Dari sini kita tahu bahwa perbedaan hisab yang sulit dengan hisab yang mudah itu. Kalau hisab yang sulit itu, kalau ditanya, ngelak dia. Kamu judi, ya? Mana ada, ya Rabb, saya judi. Tak ada. Datangkan saksi. Kau judi, ini saksinya. Bumi saksinya, langit saksinya, kulit saksinya, tangan saksinya, semua jadi saksi itu. Malaikat saksinya, Allah sendiri kan jadi saksi. Maka orang yang seperti ini pasti binasa. Tapi kalau ditanya, kamu membunuh, ya? Iya, ya Rabb, saya membunuh. Kamu judi? Iya, saya judi. Kamu zina? Iya, saya zina. Yang seperti ini mudah hisabnya. Disebut al-ardu namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini hadis yang pertama, dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-Nya. Kemudian dialog yang kedua disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Yaji'ur rajulu akhidan biyadir rajuli yaumal qiyamah. Akan datang seseorang pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyeret orang lain. Jadi orang ini datang kepada Allah sementara tangannya sedang menyeret orang. Fayaqul, dan dia mengatakan, ya Rabb, hadza qatalani. Ya Rabb, orang ini sudah membunuh. Orang ini sudah membunuh. Fayaqulullahu azza wa jallahu, maka Allah bertanya kepada orang yang dituduh membunuhnya, lima qataltahu, kenapa kau bunuh dia? Fayaqul, dia mengatakan, qataltuhu litakunal izzah laka ya Rabb. Ya Rabb, aku bunuh dia tidak lain dan bukan demi kemuliaan. Dia orang kafir umpamanya, ku bunuh dalam jihad. Fayaqulullahu azza wa jallahu, maka Allah berfirman kepadanya, fa inna hali, dia membunuh karena aku. Ada apa dengan kamu? Kemudian wayaji'ur rajulu akhidan biyadir rajuli akhar, adapun ada yang lain menyeret orang yang membunuhnya dalam kasus yang lain. Fayaqul, maka Allah katakan, orang ini mengatakan di hadapan Allah, inna hadza qatalani ya Rabb, orang ini sudah membunuhku ya Rabb. Fayaqulullahu lahu, maka Allah akan katakan kepada yang membunuhnya itu, lima qataltahu, kenapa kau bunuh dia? Fayaqul, dia mengatakan, litakunal izzah li fulan, aku membunuhnya karena demi kemuliaan si fulan ibn fulan, bukan karena Allah. Fayaqul, maka Allah mengatakan, innaha laysat li fulan fayabu'u bi ithmihi, sesungguhnya dia membunuh bukan karena kemuliaan, bukan nafsi fulan, maka gabungkan dosanya kepadanya. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh akan datang pada hari kiamat.
di mana orang-orang yang dibunuh itu tanpa kepala. Kepalanya dijinjing dengan tangan kanannya dan tangan kirinya membawa orang yang membunuhnya. Kemudian dia mengatakan sambil darah di lehernya bercucuran, dia menghadap Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani?" Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuh? "Sal hadza lima qatalani?" Tanya, kenapa dia sampai membunuhku, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kenapa kau bunuh dia?" Maka dia mengatakan, "Aku bunuh karena kehormatan fulan ibn fulan." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Gabungkan dosa yang dibunuh kepada yang membunuh ini. Gabungkan dosanya." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bercerita tentang qisas. Qisas pada hari kiamat. Bahwa setiap orang yang pernah menzalimi dan yang dizalimi akan berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau duadanya seorang yang beriman, maka akan berjumpa di qantarah. Qantarah itu adalah tempat setelah titian Siratal Mustaqim. Tapi kalau zalim menzaliminya bukan sesama muslim, bukan sesama mukmin, tetapi mungkin satunya mukmin, satunya kafir, atau dua-duanya kafir, maka dilakukan sebelum meniti titian Siratal Mustaqim. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yang meniti titian Siratal Mustaqim itu hanya orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Adapun orang kafir menginjak sirat aja tidak langsung dimasukkan ke dalam jahannam. Makanya mereka kisosnya sebelum titian. Seperti kisosnya binatang dengan binatang, atau hisabnya binatang dengan binatang, ataupun mukmin dengan kafir, atau kafir dengan kafir. Tapi kalau mukmin dengan mukmin, setelah mereka menyeberangi titian, itulah yang disebut dengan hadis muflis namanya. Hadis muflis itu ma'ruf ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflisu hadhil ummah?" Tahukah kalian siapa orang bangkrut di antara umat ini? Sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Barangkali orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, usahanya gulung tikar. Tapi Rasul mengatakan, bukan itu yang kumaksud. Hakikat orang bangkrut adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, haji, tapi di sisi lain dia membawa dosa, pernah mencaci maki fulan, pernah menghina fulan, pernah membunuh fulan, pernah mengambil harta fulan, dan begitu seterusnya. Maka nanti akan dihadapkan orang zalim dan yang dizalimi, dan akan bertukar pahala di sini. Apabila orang-orang yang zalim itu sudah habis pahalanya karena diberikan kepada orang yang dizalimi, sementara orang yang dizalimi masih banyak, maka dia akan dibebani dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya. Pahalanya hilang, dosa orang pula dia tanggung. Itulah bangkrut. Dalam bahasa usaha itu modal hilang, utang pula numpuk. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, ini dialog yang kedua. Kemudian dialog yang ketiga dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah Azza wa Jalla yastakhlis rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk-makhluknya pada hari kiamat. Fayansyuru alihi tis'atan wa tis'ina sijilan. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal buruknya. Kullu sijil muddal maddal basar. Setiap satu catatan jauhnya sejauh mata memandang. Jadi orang ini datang kepada Allah membawa 99 catatan. Kalau satu catatan dibentang ini, maka jauhnya sejauh mata memandang semua kesalahan dia. Summa yaqulu lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Atungkiru min hadza syai'a?" Sudah kau baca catatan? Ada enggak yang kau ingkari dari catatanmu?
Ada enggak yang kau ingkari? Betul itu semua perbuatanmu di dunia. Adzalamatka katabati hafidun? Adakah malaikat-malaikat pencatat yang aku utus mendolimi kamu? Di mana dia mencatat apa yang kau tidak buat? Atau dia tersilap mencatat padahal engkau tidak melakukannya? Maka dia mengatakan, la ya Rab, tidak ya Rab, semua benar, ini semua kesalahan. Fayakul alaka udhrun, maka Allah mengatakan lagi kepada orang ini, alaka udhrun au hasanatun, ada enggak kau punya kebaikan? Ada enggak kau punya kebaikan yang bisa mengimbangi satu catatanmu ini? Fayuhab. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, fayubhathur rajulu fayakulu ya Rab, fayakulu la ya Rab. Dia mengatakan, laki-laki ini sambil tertunduk dan mengatakan, tidak ada ya Rab, tidak ada ya Rab. Bahasa kita, kalaupun ada ya Rab, tidak mungkinlah dengan catatan keburukan ini bisa kutandingi kebaikanku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala innalaka indana hasanatan wahidatan la dhulmal yauma alayka, bahkan kamu punya satu kebaikan yang kau tidak tahu kan, satu kebaikan ini kau bisa mengimbangi 99 catatan buruk. Bingung hamba ini. Dia enggak merasa punya itu kan, karena dia sudah putus asa masalahnya. Sudah hampir merangkak ke neraka, tapi Allah panggil lagi, "Eh, tunggu dulu. Kau ini punya satu kebaikan. Kau bisa dengan satu kebaikan ini mengimbangi 99 catatan keburukanmu," katanya. Dan Allah tidak menzalimi dirimu sama sekali. La dhulma 'alaikal yaum, tidak ada kezaliman hari ini kepadamu. Kemudian fatukhraju lahu bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiba-tiba Allah keluarkan satu kartu sakti bertuliskan, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad hambanya dan rasulnya. Itulah yang disebut dengan hadis bitaqah, hadis kartu sakti, isinya kalimat tauhid. Fayaqul ahdhiruhu fayaqul ya rab ma hadhihi albitaqah. Allah mengatakan kepada para malaikat, hadirkan tuh catatan ataupun kartu sakti itu. Maka malaikat menghadirkannya. Maka hamba ini mengatakan, ya rab ma hadhihi albitaqah ma hadhihi sijilat. Orang ini masih enggak percaya dan mengatakan, ya rab, buat apalah kartu ini dengan catatan 99 catatanku, kayaknya enggak ada masalah, ini satu catatan, satu bitoko, satu kartu, sementara dosaku seabrek-abrek ya Rab, 99 catatan yang satu catatannya terbentang sejauh mata memandang, untuk apalah ini kartu ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, innaka la tudlam, kau tidak akan didzalimi. Qala fatudha'u sijilat fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin. Akhirnya kemudian Allah mendatangkan timbangan, di mana satu neraca diletakkan 99 catatan keburukannya, dan neraca satunya diletakkan di toko yang bertuliskan la ilaha illallah. Lihat bahasa hadis, fatasat sijillat wa thaqulatil bitaqatu wala yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kemudian sijilat ini yang penuh dengan kesalahan dia, yang satu catatan sejauh mata memandang, langsung ringan, sementara kartu itu langsung berat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak ada satu apapun yang lebih berat daripada nama Allah yang maha pemurah lagi penyayang, kata Allah. Lihat, kalimatul tauhid adalah kalimat satu-satunya modal kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menceritakan tentang timbangan amal.
Bahwa setiap manusia akan ditimbang amalnya. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi isyati radhiyah. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan didatangkan di hadapan Allah untuk ditimbang amalannya. Dan yang ditimbang itu tiga perkara menurut ahli sunnah wa jamaah. Pertama badan kita, yang kedua catatan kita, dan yang ketiga amal kita. Tiga-tiganya akan ditimbang. Badan, amal, catatan akan ditimbang di satu timbangan. Jadi dalam hadis ini dikisahkan ada seorang laki-laki didatangkan di hadapan banyak makhluk. Ingat, catatan itu terbagi-bagi. Ada catatan yang sifatnya pribadi, pribadi kita. Catatan itu hanya pribadi kita saja, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Tapi ada catatan itu yang kita berkumpul dengan orang lain, yang disebut dengan catatan umum. Di mana catatan umum itu semua berkumpul satu catatan. Catatannya Abu Bakar di situ, catatannya Umar di situ, catatannya Utsman di situ, catatannya Ali, catatan para sahabat, catatan para tabi'in, catatan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, semua manusia dijadikan satu, termasuk kita ada di situ. Itu namanya catatan umum. Catatan umum inilah yang membahayakan bagi kita. Dan catatan inilah yang mempermalukan setiap kita di hadapan manusia. Karena nanti catatannya akan dibaca, disaksikan semuanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ini kebaikannya 1 2 3 4 5 didengarkan semua manusia. Umar begini, Utsman begini, Ali begini, Imam Syafi'i begini, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, terus ketika kita yang dibacakan. Isinya dosa saja. Didengarkan semua orang, apa enggak malu kita dibuatnya? Itulah catatan umum. Ini bahaya nih, karena kita akan melihat bagaimana kita dengan Abu Bakar, bagaimana kita dengan Umar, bagaimana kita dengan Ali, bagaimana kita dengan Utsman, bagaimana kita dengan ulama-ulama yang lainnya, orang-orang soleh, para syuhada itu. Kita merasa kecil dari mereka. Ini catatan umum namanya. Tapi ada catatan khusus, itu hanya kita saja isinya. Kalau kita bisa mengambil dengan tangan kita, maka kita akan bangga dan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Baca catatanku dengan bangganya. Belum baca dia sudah lempar catatannya. Ah bangka, bang apa dengan bangganya mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Baca, baca catatanku, baca, baca. Orang suruh baca catatannya. Kenapa? Karena bangga semua kebaikannya ada di situ. Tapi kalau seandainya catatannya buruk, dia maunya ngelempar aja. Mau ngambil pun tak mau. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ada orang yang didatangkan kemudian diajak dialog oleh Allah. Dia bawa 99 catatan, diajak dialog oleh Allah Azza wa Jalla di situ. Mana catatan? Dia sudah membawa 99 catatan. Ah bentangkan satu saja katanya. Rupanya yang satu itu sejauh mata memandang isinya kejelekan dia semua. Bayangkan ikhwan, kalau antum masuk ke mall, antum borong satu mall tuh. Kemudian antum bawa ke kasir. Risetnya sampai mana tuh? Riset komputernya tuh. Catatan belanjaannya itu kan. Mungkin dari sini kena goyang. Kalau satu mall diborong kan. Ah seperti itulah catatan tuh. Lengkap, detail. Kemudian dia melihat catatannya terbengong-bengong kan. Wah, ini jelek semua catatannya. Makanya Allah berfirman, coba teliti lagi catatan. Betul enggak? Betul ya. Teliti lagi, jangan-jangan malaikat salah nulis katanya. Anda ya Rab, semua benar. Dia sudah ngedown duluan. Ketika Allah mengatakan, punya kau kebaikan untuk menandingi satu ini. Baru satu tuh, yang 98 belum dibuka tuh. Ya Rab, buat apalah kalau saya punya kebaikan dengan satu catatan ini. Gak ada guna. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan optimisme kepada dia. Ada. Kau itu punya kebaikan. Satu, katanya. Dan ini bisa mengimbangi 99 catatanmu. Dia masih kurang percaya dan mengatakan, ya Rob, satu kebaikan mengimbangi 99 catatan. Dari mana, kata hamba ini? Maka Allah keluarkan timbangan. Ah, ditimbang. Rupanya kalimat tauhid
yang ditimbang la ilaha illallah bisa memberatkan timbangan dia dan meringankan seluruh dosa-dosanya. Dari sini kata para ulama, fadlut tauhid, ada keutamaan tauhid. Selama orang itu tidak mati di atas kesyirikan, selama orang itu tidak mati di atas perbuatan syirik, maka ada kesempatan untuk selamat. Itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang ketiga. Masyurul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jal. Yang keempat, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan min ahli al-jannah ista'dhana rabbahu fi zar'i. Ada seorang laki-laki yang ketika di dunia suka bercocok tanam, mungkin dia petani atau pekebun di dunianya. Jadi ketika masuk surga, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku ingin bercocok tanam," katanya. Di surga minta bercocok tanam. Padahal di surga sudah disiapin semuanya kan itu ya. Kenikmatan yang tidak bisa dilihat, didengar, terlintas pun tidak. Mau minta kebun pula di surga orang ini. Dia mengatakan, "Ya Rabb, aku ingin bercocok tanam." Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alasta fi masyita?" "Alasta fi masyita?" kata Allah. "Bukankah kamu bebas melakukan apa saja yang kau kehendaki?" Kau bebas mau apa saja, ini surga. Kenikmatannya tidak bisa dilihat, didengar, tidak bisa. Pokoknya, aduh, apa yang kau inginkan sudah ada. Kau ingin beras, ada. Ingin apa, ingin lauk, apa saja ada di surga. Dia mengatakan, "Qala bala, walakinni uhibbu an azra." "Iya ya Rabb, tahu apapun yang kuinginkan ada di sorga itu. Masalahnya aku ini pengen bercocok tanam itu saja." Jadi masih teringat di dunia itu. Karena nostalgia kita di dunia itu semua akan teringat semua di akhirat. Semua akan ingat. Termasuk waktu mengaji di sini akan ingat semuanya. Jadi kenangan-kenangan ahli sorga yang di dunia dulu suka bertani itu, pengen lagi dia bertani. Makanya dia mengatakan, "Bala ya Rabb, walakinni uhibbu an azra." "Ya, aku tahu ya Rabb, semua keinginanku memang dipenuhi, tapi masalahnya tetap aku ingin bertani," katanya. Qala fabadara fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu fakana amsalul jibal. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan hamba ini. Dia mengatakan, ketika Allah mengatakan baik, ya. Kemudian laki-laki itu pun menyemai benih, lalu tumbuh dengan subur. Dan apabila menua, hasilnya seperti buah sebesar gunung. Dan itu hanya dilakukan sekejap mata. Mulai dari mempersiapkan kebun, nanam benih, ngairi, tumbuh, kemudian jadi buah yang mungkin jeruknya sebesar gunung itu, gitu di surga itu. Itu hanya sekejap mata saja. Coba bayangkan. Enaknya kurang apa di surga? Kita ini mau berkebun ini, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Apalagi di Beliung ini batu semua, nanam cabai pun tak tumbuh cabai. Yang ada jadi kayu bakar. Semua kering. Disiram hari-hari pun kering. Mau nanam apapun susah di dunia ini. Ditunggu dulu sebulan dua bulan, dirawat dulu sebulan dua bulan, dipupuki dulu sebulan dua bulan, dirawat untuk menghasilkan itu betul-betul lelah letih di dunia. Di sorga sekejap mata saja. Mulai nanam sampai menghasilkan buah. Fayaqulullahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dunaka ya ibn Adam, fa inna la yush'ibuka syai'un." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai anak Adam, sesungguhnya tidak ada yang memuaskan hati kamu hatta sampai ke surga," katanya. Enggak puas kau dengan surga. Masih juga kau mau nanam, kata Allah. Faqala al-A'rab,
Maka berkatalah laki-laki Badui itu, wallahi la tajiduhu illa Qurashiyyan aw Ansariyyan fa innahum ashabuz zar'in. Demi Allah, tidak akan ditemui seperti itu melainkan kaum Quraisy ataupun orang Ansar, disebabkan mereka golongan petani. Wa amma nahnu falasna bi ashabi zar'i. Adapun kami bukan petani ya Rasulullah, katanya. Enggak mungkinlah permintaan kami di surga seperti itu. Paling yang ngomong gitu kalau enggak orang Ansar ya orang Madinah itu yang suka bercocok tanam, kata si Badui ketika mendengar hadis ini. Orang Badui mengatakan, paling itu orang itu ya, orang Madinah harus masuk surga kayak gitu ya, gitu maksudnya. Kita kan orang Mekah enggak ada petani, kita ini pedagang, katanya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun tertawa dengan si Badui itu. Dan riwayat ada seorang wanita sama pengen punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sama kasusnya. Allah, dia buat punya anak dalam sekejap tuh. Mulai ngandung sampai brojol cuma sekejap saja. Enggak ada capek. Di dunia orang hamil tuh jalan pun susah, tidur pun susah, makan pun muntah, macam-macam kejadiannya. Belum lagi nanti melahirkan meregang nyawa lagi. Sana enggak sekejap mata. Subhanallah, ya. Ini juga dialog yang keempat ketika di dan yang terakhir. Dialog yang kelima. Sebutkan dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang-orang yang memiliki amalan luar biasa di dunia. Yang satu mati syahid, yang satu pakar Quran, yang satu pula pakar sedekah. Siapa di antara kita yang tiga-tiganya pakar? Mungkin tidak ada. Pakar jihad, pakar sedekah, pakar Quran lagi. Hari-harinya dihabiskan untuk itu saja. Tapi ketika kemudian pada hari kiamat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan pula amalannya dan dia senang melihatnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabtum, dusta kalian." Kalian berjihad hanya ingin disebut mujahid, engkau baca Quran hanya disebut qari, engkau ini hanya disebut dermawan dan begitu seterusnya, waqad qil, dan sudah ma'ruf dari kamu seperti itu. Maka Allah katakan kepada para malaikat, seret dia, masukkan dia ke neraka. Di sini terjadi dialog. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, ketika Allah berdialog dengan kita itu pakai bahasa apa? Ketika Allah berdialog dengan kita pada hari kiamat itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Alor, bahasa Jawa, bahasa Padang. Ibn Taimiyah ditanya, sa'ala sa'ilun, seorang sa'il bertanya, bimadza yukhatibun nas yaumal ba'thi, dengan bahasa apa manusia itu akan diajak bicara Allah itu pada hari ketika dibangkitkan. Wa hal yukhatibuhum Allah ta'ala bil lisanil arab, apakah Allah akan mengkhitab mereka dengan lisan Arabiyah, bahasa Arab? Waliyasihu anna lisana ahlanar al-farisiyah, apakah sahih hadis yang mengatakan bahwa bahasa penduduk neraka itu menggunakan bahasa Faris? Wa anna lisana ahlil jannah al-arabiyah, dan bahasa penduduk surga itu menggunakan bahasa Arab? Maka Ibn Taimiyah mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, la yu'lamu bi ayyi lughatin tatakallamun nas yawma idzin. Kata Ibn Taimiyah, tidak diketahui dengan bahasa apa manusia bicara pada hari itu. Wala bi ayyi lughatin yasma'una khitaba rabbi, ataupun dengan bahasa apa mereka mendengar Allah bicara. Li'anna Allah ta'ala lam yukhbirna bi syai'in min dhalik, karena Allah tidak pernah menghabarkan kepada kita dengan sesuatu seperti itu. Kemudian juga, wala rasulahu, begitu juga rasulnya tidak pernah menghabarkan. Walam yasih annal farisiyata lughatal jahannamiyin, dan tidak sahih juga riwayat yang mengatakan bahwa bahasa orang-orang yang masuk ke jahannam itu menggunakan bahasa Persia. Wala annal arabiyata lughata ahli naimil abadi, begitu juga penduduk surga menggunakan bahasa Arab, tidak sahih juga riwayatnya. Wala na'lam niza'an fi dhalik bainas sahabah,
dan kami tidak pernah mengetahui ada perselisihan di antara para sahabat Nabi. Bal kulluhum yakuffuna an dzalik, bahkan semuanya diam dan tidak membicara soal ini. Kenapa? Li'annal kalam fi mithli hadza min fudulil qaum. Karena bicara soal ini adalah termasuk fudulul qaul. Ngomongan enggak jelas gitu ya, fudulul qaul itu. Wala qala Allah Ta'ala li ashabihi thara. Allah pun tidak pernah mengucapkan seperti itu. Walakin, akan tetapi kata Ibn Taimiyah, hadatsa fi dzalikal khilaf bainal mutaakhirin. Yang demikian ini ada khilaf di antara ulama-ulama akhir-akhir kontemporer. Faqala an-nas, sebagian mereka mengatakan yatakhatabuna bil arabiyyah, mereka berbicara dengan Allah pakai bahasa Arab. Wa qala al-akharuna, dan yang lain mengatakan illa ahlan nar, kecuali penduduk neraka, fa innahum yujibuna bil farasiyah, bil farisiyati, mereka menjawab dengan bahasa Persia. Wa hiya lughatuhum fi nar, dan itu bahasa mereka di neraka. Wa qala al-akharun, yang lain mengatakan yatakhatabuna bisiryaniyah, mereka bicara dengan menggunakan bahasa Siryaniyah. Li'annaha lughata Adam, karena itu bahasa Nabi Adam. Kemudian wa anha tafarra'ati lughat, dari bahasa Siryaniyah inilah terpecah menjadi banyak bahasa. Wa qala al-akharun, dan yang lain mengatakan illa ahlal jannah, kecuali penduduk surga, fa innahum yatakallamuna bil arabiyyah, mereka bicara dengan bahasa Arab. Kemudian Ibn Taimiyah di akhir fatwanya dia mengatakan wa kullu hadhil aqwal la hujjata li arbabiha la min tariqi aqlin wala naqlin bal hiya da'awa ariyah anil adillah, intaha kalam. Semua pendapat-pendapat ini tidak ada hujah sama sekali, tidak secara akal, tidak secara nas, bahkan ini hanya pengakuan-pengakuan yang tidak kuat dan tidak berdasar. Sehingga kesimpulannya wallahu a'lam, selesai. Itu kesimpulannya. Ya, kesimpulan Ibn Taimiyah, wallahu a'lam pakai bahasa apa? Allah, terserah Allah lah membuat bahasa di sana. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.